saya beserta unsur Forkompinda lengkap, Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Danlanut, Pak Ketua PM. Hari ini kita memantau pelaksanaan gerakan Jateng di rumah saja hari kedua. Jadi setelah melakukan pemantauan tadi di beberapa posko-posko perbatasan, pasar, dan juga ini menuju tempat wisata, kita melihat gerakan Jateng di rumah saja di Kabupaten Purbalingga, alhamdulillah cenderung efektif ya. Selama dua hari terakhir, Purbalingga ini sepi. Jadi rupanya masyarakat sadar luar biasa ini akan apa namanya, pentingnya selama dua hari ini mengurangi mobilisasi dalam rangka menekan laju perkembangan COVID-19. Dan tadi di beberapa posko-posko perbatasan, mereka-mereka dari luar kota yang masuk ke Kabupaten Purbalingga ini dilakukan rapid swab antigen. Jadi tadi saya melihat beberapa orang yang masuk ke Purbalingga yang dilakukan rapid antigen. Alhamdulillah dari hasil pemantauan hari ini belum ada yang reaktif. Mudah-mudahan semuanya sehat. Jadi alhamdulillah saya berterima kasih ini kepada seluruh jajaran unsur Forkompinda, utamanya seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga yang sudah menyengkuyung mendukung gerakan Jateng di rumah aja selama dua hari ini di Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan dua hari ini efektif dalam menekan kasus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. Terima kasih juga ini Pak Kapolres. Ada upaya penutupan jalan di beberapa titik Sirongge dan beberapa tempat-tempat yang lain yang rupanya itu sangat efektif untuk menekan laju mobilisasi masyarakat Kabupaten Purbalingga. Kurang lebih begitu. Untuk laporan pelanggaran, jadi kita masih melakukan operasi justisi ya, seperti biasa jajaran TNI Polri, kemudian Satpol PP dan juga beberapa OPD terkait. Untuk sanksi sendiri kita masih menerapkan sanksi sosial. Tadi perbatasan ada yang diminta untuk menyanyikan lagu-lagu wajib dan lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti sebetulnya Jateng Gayeng, di rumah saja ini sebenarnya kan sebuah gerakan ya. Jadi kita justru ingin dengan gerakan ini bagaimana masyarakat bareng-bareng bisa mendukung, menyengkuyung, tentunya sadar ini untuk membantu pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. Walaupun tidak ada denda, tidak ada sanksi tertentu, akan tetapi harapannya ini bisa menjadikan masyarakat itu paham bareng-bareng dengan kita untuk mendukung gerakan ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. Oke. Terima kasih kepada seluruh stakeholder terkait. Ini ada PMI yang membantu penyemprotan, disinfektan, ada BPBD, jajaran TNI, Polri, semuanya yang sudah ikut membantu dalam rangka mendukung mensukseskan gerakan Jateng di rumah saja di Kabupaten Purbalingga. Saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih. Matur nuwun, khususnya kepada seluruh masyarakat Purbalingga. Matur nuwun, terima kasih.